Kamu mau minta ajarin apa? Penyelidikan. Oh, cara penyelidikan. Penyidikan, maaf. Penyidikan. Ya sama, sama sebenarnya. Cuman sama ya? Aku tuh bukannya pelit ilmu ya, tapi itu kan materinya banyak banget. Kalau di situ nggak bakal cukup. Ke kosan kamu aja gimana? Ya kan aku ngajarin materi biar kamu bisa cepet tang. Apa di sini? Lagi mau belajar. Belajar. Belajar apaan? Kan lu harus itu ngawal si Masya. Oh iya, hari ini ya? Iya. Saya nggak tahu. Nggak tahu gimana? Handphone lu kemana? Kamu ada handphone nggak? Ada. Tim koordinasi lewat handphone. Gak dapet SMS-nya tadi. Ya Allah, handphonenya masih kayak gini. Ya. Nih. Kasihan handphonenya. Buka. Kan enggak. Masih monokrom. Udah pakai itu aja ya. Pakai ini ya. Nanti malam kalau aku video call angkat. Video call dari mana sih? Handphone-nya masih beginian. Iya, Pak. Kasihan. Gak usah tuker-tukeran handphone, tuker-tuker. Ih, Pak Surya mah gak ada rasa empatinya sama orang. Belum bisa WhatsApp-an? Belum. Ya belum lah, ini masih main ular. Masih main snack. Dan menjual kesedihan lo. Ya udah, ntar berarti lewat telepon aja sampai SMS ya. Siap. Gak usah menjual-jual kesedihan di sini. Semua orang juga pernah susah. Jangan sok susah lo. Motor bebek lo belum pernah masuk ruang tamu kan? Iya itu. Gak usah. Gak punya handphone dia su. Dicomot. Ya. Ya. Komandannya mana sih? Kenapa ya, Mbak? Saya bisa jelasin ini salah koordinasi antara saya, Surya dan ini anak baru ini. Kenapa ini ada masalah apa, Pak? Gara-gara lu. Ke gua. Lu bisa lempar enggak ke gua? Hah, ini kebiasaan lu emang. Apa tuh? Kunci. Tuh. Melempar tanggung jawab. Iya. Emang. Kita ditugasin bertiga pengawalan. Iya. Berangkatnya udah bener. Kita berangkat bertiga. Kenapa pulangnya gue sendirian ngawalnya? Nah iya. Ini bocah tiba-tiba sampai kantor. Saya cariin. Ya kalau dia kan masih anak Kamerun. Kemarin. Iya. Anak kemarin. Ya. Kamerun, paman datang. Iya. Lu juga. Lu. Ya gue nanyain dia ini kemana. Gue nyariin dia. Tadi gue teleponin susah katanya. HP-nya nggak ada. Handphone-nya masih begitu. Zaman megalitikum lu lihat aja. Tapi kalau saya kenapa-napa gimana? Makanya, ya, tapi kan yang penting nggak kenapa-napa kan? Yaudah komandannya mana dulu deh? Komandan, abis tinggal bapak wisi daging mau. Gak gitu dong, gak gitu dong. Karena kan jualan bapak. Masalahnya bapaknya kan jenderal, Sur. Kalau ya, ini kita tahu. Bisa... Aku nggak ikut-ikutan ya, aku nggak tahu apa-apa ya guys. Tunggu aja di sini dulu, nanti saya panggil Bu Hesti. Bu Hesti kan apa namanya sekretarisnya komandan. Masalahnya pas tadi pengawalan kan dia sempat kecolek-colek sama fansnya. Iya, kalau kayak gini gitu. Saya lapor lah sama papa saya. Gimana mbak, sih? Mbak, jangan teriak-teriak mbak, dia takut banget tuh. Ya. Takut banget. Jerem istirahat aja kali ya, kamu masih... tertekan pasti ini. Udah cabut dulu deh. Ya udah saya bawa ke UKS dulu ya, Pak ya. Di sini sayang. Pak, oh, lewat saya ke sini ke UKS yuk. Ke UKS lagi. Mama Syah, saya pribadi saya minta maaf sama Mama Syah, tolong jangan lapor komandan kami perihal masalah ini. Kenapa, Dika? Jadi gini komandan, tadi ada miskoordinasi sama Dika sama Jerome juga karena saya mencari Jerome kan butuh pengamanan yang ketat. Saya coba cari dia, ternyata masnya udah keluar dari venue mendadak ya. Gitu. Jadi didampingin sama Dika doang. Kenapa nggak dikawal? Ya, saya kawal sih. Cuman saya kan butuh personil tambahan. Surya nggak ada di tempat, Jerome juga nggak ada. Saya nggak terima nih, komandan. Sebentar, Mbak. Nggak bisa kayak gini nih. Kok Bapak masih di sini sih? Kenapa sih? Itu ada yang mau ketinggalan pesawat. Sedang kok bukan saya, Pak? Ya, maaf, saya cuman gak enak aja pengawalannya karena kurang maksimal. Jadi dia sempat ketarik sama fans. Kenapa baru bilang sekarang? Harusnya kalian cepat tangkap. Kalau kurang langsung telepon, langsung koordinasi. Saya teleponin si Jerome, Pak. Katanya sinyalnya gak ada pas dicek handphonenya, handphone jadul. Tapi Marsha luar biasa sekali penampilan kamu di KTT ASEAN. Keren banget. Suaranya bagus, itu sampai istrinya Bapak Presiden Jokowi itu ikutan joget, ikutan nyanyi loh. Bapak nonton ya? Nonton. Kan saya kebetulan kan... Nyanyi lagu apa? Kumanan? Inikah namanya cinta? Inikah cinta? Iya. Gak pakai namanya? Iya. Iya. Inikah namanya cinta? Kan gitu liriknya. Iya, itu liriknya. Tapi judulnya Inikah Cinta. Iya, tapi lagunya... Inikah namanya cinta? Gitu. Iya. Liriknya. Iya. Silakan duduk dulu, Mbak Masya. Ya, silakan. Kayak pas banget. Ya, pasti.
sini aja, nggak usah muter-muter ke sana. Iya, Marsha luar biasa. Tepuk tangan dong buat Marsha. Iya, iya. Keren banget, keren. Jadi kayak talk show ya. Jadi kemarin waktu ada acara welcoming dinner KTT yeah. ASEAN 2023, Marsha bernyanyi di sana ya? Iya. Yeah. Bagaimana perasaan kamu bernyanyi di depan para pejabat-pejabat dari negara-negara lain juga kan? Kaget sih. Waktu dihubungi pertama kali? Iya, bagaimana itu? Gimana? Saya bingung sih. Saya merasa kayak, wah saya layak kah tampil di sini? Awalnya gitu kan. Hmm. Oh. Karena waktu di sana kan artisnya gede-gede banget. Maksudnya aku sangat masih tuh, tinggi pemula. Itu maksud... Bukan! Bukan ukurannya, namanya besar. Namanya besar. Nama besar. Besar, okay. Terkenal banget. Oh, Akbar. Bukan Akbar, Akbar calon. Akbar memang Akbar artinya besar. Besar. Bukan. Bukan. Oh, Akbar tuh artinya besar ya? Akbar tuh artinya besar. Iya. Siapa aja artis di sana? Ada GAC, Ran, Unmask, terus siapa lagi ya? Happy Asmara. Jadi rame banget. Membara. Bukan. Itu Happy Asmara. Itu Happy Asmara. Kamu termasuk salah satu di sananya. Iya, jadi merasa... Sebentar. Wow. Waktu GAC perform ada stand-up komedinya? Enggak. Oh gitu? Bukan Gamaliel Audrey dan Calontong itu. Cantika dong. Cantika dong. Jelas-jelas C-nya Cagur, aneh. Ini komandan dan kontennya juga sempat viral di sampai ibu negara kita ikut bergoyang di ramanya. Deg-degan gak sih kamu? Banget ya. Banget ngelihat Pak Jokowi sama ibu gitu di depan. Sebentar dikecilin volumenya bukan ukurannya. Lu ngapain ngecilin iPad? Mau bikin jadi iPhone. Kalau mau kecilin lu jual, lu beli yang kecil. Aneh cilin itu. Kita mau denger live langsung dong di sini. Mau. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona, ingin aku menyapa dirinya. Dan kami adalah vokalis dari Nasi Daria.